Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Masih lagi bersama saya yang Pas Nugaya. Alhamdulillah lur, hari ini saya masih diberi kesempatan untuk mereview Master Doni Gimbal di sanggarnya Gara Jalan Klaim Prima Tang Sabah Baru. Yo lur, hari ini dia lagi nokok-nokok entah apa di tokonya lur. Saya penasaran. Pasti kalian juga penasaran kan lur? Mari lur, kita kerjai atau kita grebek Master Doni Gimbalnya. Apa sih yang di toko-tokonya? Penasaran. Oke lur, mari kita saksikan bareng-bareng. Assalamualaikum Master. Waalaikumsalam. Maaf nih Master, mengganggu sebentar. Ya, enggak apa-apa. Ini kalau boleh tahu Master mau buat apa nih Master? Ini mau buat kenong. Kenong ya Master? Ah, kenong. Kenong yang, oh yang untuk mukul-mukul itu Master? Ah, mukul-mukul. Maaf nih Master, kalau cara buat kenong memang harus seperti ini Master? Ya, dibentulnya dia. Dikokok, diketuk dari besi plat 2 mili. 2 mili. Baru ditokok, dibentuli. Nanti ditekuk, baru dilas. Itu harus 2 mili Master, kalau lebih nggak boleh Master? Ya tergantung. Tergantung bisa Master. Bisa 1.8, 1.6, bisa 2 mili, 2 mili setengah bisa. Kalau boleh tahu Master, Master selain buat kenong, apa lagi yang Master bisa buat? Ya gendang, saron, demung, ya seperangkat alat gamelan. Berarti Master kalau ada retijen kita yang untuk mesan nama Master, kira-kira Master bisa nggak? Insya Allah bisa. Luar biasa. Tapi ini lagi bertahap buat kenong Mas. Ya, tahap. Ini harus di bawah tanah gini Mas. Ya, iya di bawah tanah karena ini kan alami. Walah. Manual ya Mas. Manual, manual. Oh, luar biasa Mas, ternyata di balik wajah yang serem tuh ternyata Mas punya kelebihan Mas. Bisa membuat seperangkat alat-alat musik gamelan jalan kepang. Nah, buat rekan-rekan dan seluruhku semuanya yang ingin buat-buat alat jaranan atau saron seperti demung, gendang, gong juga Mas Warung. Bisa seperti gong bisa juga. Nah, buat rekan-rekan dan seluruhku semuanya jangan selalu lupa ya mampir di channel Doni Gimbal Official. Karena Master Doni Gimbal sudah punya channel yang memberikan hiburan misteri ataupun debus ekstrim di daerah Sumatera Utara. Baiklah Master, terima kasih banyak atas informasinya. Ini bisa akan lanjutkan Master. Terus. Thank you.